Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usturukum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya al-hilli wal 'aqd. Pemirsa Sampit TV dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat sehat wal afiat setelah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat sehat inilah kita bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang suami mencari nafkah untuk keluarganya, sebagai seorang istri memenuhi, mencukupi kebutuhan di dalam keluarganya, sebagai seorang anak yang patuh kepada perintah orang tuanya, dan seterusnya. Nikmat sehat inilah yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita jaga kenikmatan ini agar senantiasa nikmat sehat dibarengi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti sehat kalau tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak mereka lupa diri atau sehingga bisa disebut dengan istidraj. Mereka dengan kesehatan merasa sehat badannya, merasa memiliki materi yang berlimpah. Mereka hambur-hamburkan, berpoya-poya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh ia lupa, dia sudah terbuai oleh godaan setan, yang mana betul-betul setan itu ingin menjerumuskan anak cucu Adam untuk menemaninya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dalik, nas'alullaha al-'afwa wal-'afiyah was-salamah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bertakwa kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua, pasangan hidup kita, anak cucu kita, keturunan kita, serta orang tua kita kelak di hari kiamat dimasukkan oleh Allah ke dalam barisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah Sampit TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai berpuasa di bulan suci Ramadan, kita menyambut bulan dan bulan baru dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, yang biasa kita kenal dengan bulan Syawal yang mulia atau hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri, hari di mana semua orang berkumpul, warga yang jauh berkumpul, sanak keluarga berkumpul, yang semuanya menjalin erat persatuan, kesatuan, tali silaturahim mereka. Kebahagiaan terpancar bagi mereka yang berkumpul, yang merasa perkumpulan itu adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa bersama keluarga dan orang tua yang masih hidup. Adapun sebagian mungkin saudara-saudara yang orang tuanya sudah tidak ada, tahun kemarin misalkan masih kumpul sama ayah dan ibunya,
di tahun ini setelah puasa Ramadan di hari Idul Fitri tidak terlihat lagi orang tuanya di rumah. Rumah hanya tinggal menjadi kenangan. Rumah yang dulu kita dibesarkan di situ sudah tidak terlihat lagi orang tua kita. Sehingga hanya kenangan yang terkumpul dalam benak kita. Kadang mata tidak sanggup sehingga meneteskan air mata yang berisi berjuta kenangan bersama orang tua. Oleh karenanya, kita yang masih memiliki orang tua, ayah dan ibu, jangan pernah melupakan orang tua. Jangan pernah tinggalkan orang tua. Jangan siksa mereka dengan kerinduan yang sangat dalam kepada kita sebagai anaknya. Salami mereka, doakan mereka, berkumpullah bersama mereka selama mereka masih ada di dunia ini. Karena kedua orang tua kita adalah pintu kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di bulan Syawal atau di Idul Fitri biasa kita akan mendengar ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya minal aidin wal faizin ini adalah doa yang mana sebagian ulama berdoa ya, seperti Hadramaut ya, mereka akan ketika hari Idul Fitri mereka saling mendoakan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Itu doa. Sampai ke Indonesia ditambah nih, enggak usah panjang-panjang. Tapi tambahannya adalah mohon maaf lahir dan batin. Betul. Karena minal aidin wal faizin adalah salah satu doa yang mana untuk mendoakan, untuk kita saling mendoakan agar kita kembali di bulan suci Ramadan yang mulia. Kembali untuk beribadah, kembali semangat kita dalam sholatnya, dalam berjamaahnya, dalam ngajinya, dalam apalagi sedekahnya dan lain sebagainya. Begitu banyak kenikmatan ibadah yang kita rasakan di bulan suci Ramadan tadi. Apalagi bagi kita yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya Allah, itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Ya, tidak semua orang bisa menggapainya. Tidak bisa semua orang bisa mendapatkan itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya diperuntukkan Allah kepada hamba-hamba yang terpilih. Maka bagi kita yang terpilih pada saat bulan suci Ramadan tadi menemui malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita kebaikan dunia dan akhirat. Tapi yang belum, jangan kecil hati. Allah Maha Dermawan, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Insya Allah suatu saat dengan keyakinan kita, kita pasti akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, panjang umur tutup pandang di bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Jadi minal aidin wal faizin adalah kalimat doa untuk saling mendoakan. Semoga kita kembali ya, kembali beribadah, kembali semangat dalam amaliyah-amaliyah kita selama bulan suci Ramadan tadi. Ngajinya tetap istiqomah, sholatnya tetap istiqomah, berjamaah ya, kemudian apalagi tadarusnya, kemudian duhanya, kemudian witirnya, kemudian tahajudnya, semua istiqomah sampai di luar bulan suci Ramadan, kita tetap melaksanakan kegiatan ibadah rutinitas yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan tadi, jangan sampai kita hanya bulan suci Ramadan semangat, kemudian di luar bulan suci Ramadan kita kembali bermalas-malasan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan dan istiqomah dalam melaksanakan amaliyah kita sehari-hari. Oleh karenanya, itu adalah doa yang sangat luar biasa. Minal aidin.
selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmatnya yang luar biasa di bulan suci Ramadan itu, kita berharap kepada Allah dengan saling mendoakan, mudah-mudahan dari mulut saudara-saudara kita mendoakan kita, salah satunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke bulan suci Ramadan, kembali kita beramal ibadah, kembali kita semangat dengan yang luar biasa semangat ibadahnya di bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan suci Ramadan pula. Sampai kita doa pada kesimpulan faizin, minal faizin adalah doa keberuntungan, maka kita akan mendapatkan doa keberuntungan dunia dan akhirat, minal aidin wal faizin. Inilah nilai ibadah ubudiyah yang terkandung selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan doa daripada saudara-saudara kita yang sama-sama saling mendoakan. Kemudian nilai ubudiyah tadi, nilai ubudiyah kita minal aidin wal faizin, ini akan terpending nilai pahalanya kalau kita belum saling memaafkan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Makanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lahir ya mungkin ada satu ucapan yang tanpa kita sengaja menyakiti hati orang lain, atau perilaku kita tanpa sengaja, tanpa kita sadari, membuat orang lain sakit hati, kita minta maaf. Batin mungkin ada hati kebencian, mungkin ada hati kita iri dengki, sehingganya nilai ibadah yang kita laksanakan pada saat bulan suci Ramadan tadi akan diterima penuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita saling memaafkan, mohon maaf lahir dan batin. Itulah mengapa ada ucapan mohon maaf lahir dan batin. Bukan berarti artinya minal aidin wal faizin adalah artinya mohon maaf lahir dan batin. Jadi ini adalah satu doa minal aidin wal faizin, kemudian mohon maaf lahir dan batin adalah tafsiran agar ya ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menahan nilai pahalanya seorang yang beribadah kepada Allah selama orang itu memiliki hak tanggungan atau kepada hamba Allah yang lainnya. Ya. Kalau enggak tulus di dunia, maka akan dituntut nanti di akhirat. Makanya akan ada orang yang bangkrut nanti di akhirat. Siapa mereka yang bangkrut, yang pailit di akhirat nanti? Mereka yang membawa berjuta-juta kebaikan, berjuta-juta nilai pahalanya di dunia, ketika sampai akhirat banyak yang protes, ya Allah, si fulan dulu dia pernah menyakitin saya, tidak pernah dia minta maaf dan saya tidak pernah mau memaafkannya. Wah, ya, ada orang dia tidak sangka ternyata dia berbuat zalim, sehingga yang terzalimi menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ambil semua kebaikan. Kebaikan orang yang menzalimi tadi diambil oleh orang yang terzalimi terus sampai habis itu kebaikannya. Sudah habis tuh kebaikannya. Datang lagi, masih ada lagi, ya Allah, di bulan dulu pernah nyakitin saya, dia pernah tampar saya, ya tanpa saya punya ada salah apapun, sengaja dia mentang-mentang orang kaya, misalkan mentang-mentang orang berduit, sesuka hatinya nyebutin, menghina, mencaci maki, bahkan menghantam saya. Oh, sama Allah, udah kebaikannya udah habis. Pokoknya saya mau minta, ya Allah, keadilan engkau. Apa yang Allah balas? Keburukan si orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Subhanallah, bertambahlah keburukan orang yang menzalimi. Mudah-mudahan dari selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat zalim kepada manusia. Kita lanjutkan sesaat.